warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para pemirsa LDI TV dimanapun berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kembali kita bersyukur kepada Allah yang maha paring, yang maha pemberi, yang telah memberi kita banyak nikmat, banyak rahmat, banyak kesempatan untuk menambah pahala dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung. Yang kedua, kita bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, para umara, para ulama ussolihin, para dai-daiyah yang telah menyampaikan kitabillah, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita yang hidup di akhir zaman ini bisa mengikuti, bisa menetapi apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan para pemirsa LDI TV dimanapun berada, di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa hal yang menjadikan kenapa doa kita oleh Allah tidak dikabulkan. Banyak orang yang berdoa kepada Allah, doanya luar biasa, kadang-kadang sampai nangis-nangis, kadang-kadang rela dia tidak tidur di waktu sepertiga malam yang akhir. Sebenarnya waktu yang digunakan doa itu adalah doa mustajab. Namun kenapa doa yang sudah dipanjatkan, doa yang sudah disampaikan kepada Allah, ternyata tidak dikabulkan oleh Allah? Ada beberapa hal yang menjadikan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Di antaranya, yang pertama adalah su'udzon kepada Allah, berprasangka jelek kepada Allah, angan-angannya ataupun su'udzonnya itu, persangkaannya kepada Allah, wah, gak mungkinlah Allah mengabulkan doa saya. Sebagai contoh, orang yang hidupnya atau maisyahnya pas-pasan, kemudian doa minta haji, doa minta bisa umroh, doa minta bisa bangun rumah dan sebagainya. Ketika berdoa itu hatinya gak yakin. Dia su'udzon kepada Allah, saya begini masa bisa haji, masih bisa umroh. Dia su'udzon kepada Allah, gak mungkinlah Allah mengabulkan doa saya. Orang yang sudah su'udzon kepada Allah, berprasangka jelek kepada Allah, oleh Allah gak akan dikabulkan. Gitu. Karena apa? Ana inda dhanni abdi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku berada di sisi persangkaan hambaku kepadaku. Ketika hambaku berprasangka baik, berprasangka doanya dikabulkan, maka aku akan kabulkan. Ketika dia prasangka doanya tidak dikabulkan, Allah Allah enggak dikabulkan. Maka ketika berdoa harus husnudzon billah. Husnudzon billah, doanya dikabulkan oleh Allah. Yang kedua adalah isti'jal. Apa isti'jal itu? Isti'jal adalah tergesa-gesa. Belum dikabulkan, dia sudah, wah, saya sudah doa selama ini ternyata enggak dikabulkan. Akhirnya enggak mau doa lagi. Ini namanya isti'jal. Nah, enggak boleh terus berdoa. Nah, terus berdoa kepada Allah. Belum dikabulkan, doa lagi sambil hatinya yakin. Itu, terus doa. Jangan sampai tergesa-gesa.
kalau dalam hadis itu disebutkan termasuk malam yasta'jal. Selagi hamba itu tidak tergesa-gesa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat bertanya, bagaimana yang dimaksud tergesa-gesa itu? Dia mengatakan, aku sudah berdoa kepada Allah. Sudah berdoa. Qad da'autu Rabbi. Qad da'atu Rabbi. Ternyata Allah enggak mengabulkan. Nah, selagi tidak tergesa-gesa, Allah pasti mengabulkan. Jangan khawatir, Allah maha kaya, Allah maha memberi. Lillahi ma fis samawati wal ard. Apa yang di langit, di bumi adalah milik Allah. Yakin, Allah pasti mengabulkan. Yang ketiga, yaitu ghoflah. Ghoflah itu artinya antara doa yang dipanjatkan dengan hati enggak nyambung. Kalimat yang dibaca itu apa, permintaan apa, dengan hatinya itu enggak nyambung. Jadi lisannya itu minta bisa haji, mama, minta bisa umroh, tapi hatinya itu mikir yang lain. Mikir mobil, mikir motor, mikir apa. Nah, itu ghoflah. Nah, padahal dalilnya itu udha'allaha wa antum mukinuna bil ijabah wallahu la yastajibu du'an min qalbin ghafilin lahin. Nah, min qalbin ghafilin lahin. Jadi kalian berdoalah kepada Allah dengan punya keyakinan yang kuat bahwa Allah akan mengabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lupa, yang lalai, lagi lahan. Artinya antara kalimat yang dibaca dengan hati enggak nyambung sama sekali. Nah, maka ini harus dijauhi. Ketika kita doa, hati kita dengan bibir kita harus nyambung. Harus nyambung, konsentrasi, harus khusyuk kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah makan dari harta yang haram. Berpakaian dari pakaian yang haram. Meskipun keadaannya itu musafir, keadaannya dianiaya, atau jadi orang tua yang dijamin doanya mustajab. Namun ketika makanannya haram, minumannya haram, harta yang digunakan adalah harta haram, oleh Allah enggak akan dikabulkan doa kita. Maka kita juga harus introspeksi, makanan kita haram apa enggak. Dari hasil riba apa tidak. Gitu. Dari hasil mencuri atau menipu apa tidak. Ketika pakaian kita haram, makanan kita haram, kemudian minuman kita haram, jangan harap doa kita dikabulkan oleh Allah, karena itu menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Berikutnya yang kelima, yang bisa mencegah terhalangnya doa kita adalah doa yang isinya maksiat. Doa yang isinya maksiat. Bagaimana doa isinya maksiat? Contohnya, ya Allah, berikanlah aku kemudahan bisa berbuat zina dengan si fulanah itu, ya Allah. Nah, itu doa maksiat. Nah, ketika kita doa yang maksiat, oleh Allah enggak dikabulkan. Jangan harap berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus bisa doa dengan memenuhi syarat-syarat sehingga bisa cepat terkabulnya doa kita, yaitu husnudzon billah. Kemudian juga yakin dengan doa, kemudian juga tidak tergesa-gesa, kemudian hindari yang haram-haram, kemudian jangan doa yang maksiat. Sehingga kalau kita sudah menghindari itu semua, insya Allah nanti Allah akan mengabulkan doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Jadi aku dekat dengan hambaku. Ketika dia minta, pasti aku kasih. Itulah jaminan dari Allah, maka kita harus yakin dengan doa kita. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, apa yang kami sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shopee, Shopee, Shopee.